Baru-baru ini, penyanyi Stacey selamat melahirkan bayi lelaki di sebuah pusat perubatan swasta di Seri Kembangan, Selangor pada 6 Ogos lalu. Berkongsi keterujaan suaminya, Hakim Ahmad berkata, buat julung kali dia dapat menemani Stacey di Dewan Bersalin. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Saya sangat teruja kerana dapat menyaksikan proses kelahiran bayi kami. Lebih istimewa adalah momen dapat azankan zuriat saya itu. Tidak dapat hendak gambarkan perasaan saya detik itu. Sangat luar biasa. Selain itu, saya diberi peluang untuk bersama anak saya dalam sesi khas untuk mengukuhkan ikatan antara ayah dan bayi yang baru lahir, kata penyanyi Hakim. Sementara itu, menerusi Instagram Stacey, penyanyi itu berkongsi foto pertamanya bersama si comel di Instagram beserta caption luahan kesyukuran. Assalamualaikum Isa. Alhamdulillah, syukur, terima kasih ya Allah. Sementara itu, penyanyi itu turut mengucapkan terima kasih atas doa semua pada posting itu. Mengenai nama anak pula, Hakim memberitahu dia memilih nama Isa. Saya pilih nama itu. Ia ringkas dan dekat dengan nama anak-anak saya yang lain. Kalau gabung ketiga-tiganya boleh jadi Isabella, katanya. Pemilihan nama tersebut nyata dipuji ramai. Selain ringkas, ada makna yang baik. Apapun, semoga Isa membesar dengan sihat dan semoga Stacey pun sihat dalam berpantang.